Asik banget sumpah lagu-lagu kayak gini. Fokus, fokus. Oke, aku matiin dulu ya live-nya. Buat voice-nya. Oke, kita mulai saja di pertandingan yang ke-3. Kalau ini nggak jadi sih, ini kocak sih sumpah. Welcome to Mobile Legends. Ini kalau nyampe ada yang AFK lagi, aku end stream sih. Serius. Kalau ini ada yang AFK, aku end stream ya. Kalau ada yang AFK, aku end stream langsung ya. Kalau ada yang AFK di match ini, yang ini 3 kali berturut-turut gagal, emang berarti kayaknya aku nggak boleh buat stream buat hari ini deh. Kita lihat saja pertandingan untuk malam kali ini. Sudah mulai dilakukan saja, begitu sangat indahnya nama kawan-kawan. Nampaknya langit begitu sangat cerah, tidak ada bintang yang terlihat, tapi cerah guys. Namun sayangnya beberapa kali ada gunung-gunung yang meletus ataupun ada beberapa tadi hujan dan juga membuat semua jadi mendung. Tapi nampaknya kita lihat di match kali ini, semoga bisa lebih baik dan lebih cerah lagi. Kita lihat saja pertandingan yang pertama. Lakukan saja sini rupanya seorang Chandra dengan menggunakan. Dia menggunakan, oh my god, di sini kita lihat di Sun Chin. Tapi lihat, rupanya di arah mid lane, rupanya pertarungan sudah mulai terlihat. Rupanya seorang Aldous, apakah dia akan meninggal seorang? Di sana Rowei sudah mulai datang saja dengan menggunakan. Mencari stunnya dengan menggunakan Aldous di arah mid lane. Tapi lihat saja, pertarungan pun dilihat di arah top lane, rupanya dan juga. Rupanya seorang seorang Chang'e, tercicil-cicil darahnya rupanya seorang Chang'e. Oh my god, apakah ini ada seorang Bang Anip yang sebagai VIP di match kali ini? Sudah mulai lakukan saja nampaknya agak sedikit lagi. Dan ternyata rupanya seorang Aldous harus terpanis di arah mid lane oleh seorang. Di sana rupanya Dan. Tapi lihat darah top lane nampaknya pergerakan pun sudah mulai dilihat dari seorang Melissa. Bersama Komomo Mocombro, seorang Franco. Tapi lihat di sini Franco nampaknya. Kita lihat sudut pandang dari seorang Franco. Karena nampaknya seorang Franco di sini melihat dan bilang kawan. Oh my god, apa seorang di sana? Lihat saja. Dari pergerakan pun, oh my god, diambil kembali rupanya sana. Sudah mulai diambil rupanya. Pergerakan pun sangat terlihat. Nampaknya Fizz harus meninggal saja seorang Fizz. Dan lihat saja di sini rupanya seorang Brody. Kita tahu dengan kekuatannya yang kita sedikit, oh my god, agak sedikit respect banget ya guys ya. Tapi lihat sini pergerakan dari seorang Chandra pun sudah mulai datang mencicil dan juga ingin mendapatkan. Walaupun seorang Chandra ini bukanlah seorang bocil, tapi kita tahu rupanya Chandra bisa membuat semuanya menjadi. Oh, melihat saja lambadanya Bal. Sudah bagus sekali, tapi rupanya connect diggernya. Tapi bisa dinar ya, tapi kembali. Sampai aja terlihat-terlihat, lihat saja. Meteor Shower keluarga saya sekarang, kita lihat mendapatkan. Di sana, sudah mulai berjalan, apa yang terlihat, rupanya pergerakan sudah mulai terlihat, tapi lihat. Rupanya masih belum berhenti, apa yang pertarungan di sana, di arah. Rupanya, di sana lihat saja, seorang Dairot. Lihatlah diambil. Rupanya double kill diamankan oleh seorang Dairot, seorang Sabun Mantan. Apakah di sini Sabun Mantan akan membalaskan, ataupun akan menembus dosa dari seorang Sabun Pacar? Kita tidak pernah tahu guys, tapi biasanya yang sudah menjadi mantan itu selalu sakit kepada seorang pacar ya guys. Ya, sudah mulai dilakukan saja. Lihat rupanya rasa kecewa sudah mulai terus. Akhirnya punya konek. Jelasin rupanya kawan-kawan seorang apa aja boleh atau apa aja oke. Mulai kembali lagi sana seorang rupanya Lizil. Dari seorang bro di Lizel sangat berbahaya sekali kawan-kawan. 15 kosong mata sudah mulai terlihat rampaknya di sana. Berbahaya sekali kawanku. Untuk coverannya memang sangat agak aneh. Tapi lihat kembali lagi. Killing free didamankan saya sini kawanku. Sudah dilawankan sini kawanku. Sudah melihat aja rupanya di arah mid dilakukan saya. Rupanya seorang Franco pun sudah mulai bisa meng-setup di arah ke mid. Dilakukan saja sini pergerakan. Walaupun channel Little Wonder sudah diamankan nampaknya oleh tim merah. Tapi nampaknya di sini tidak begitu marah, sudah mulai datang saja Taoka pun dengan seorang di sana. Loli tanya masih tetap stay istiqomah, dia menggunakan Loli terus dan terus. Tapi di sini kembali lagi setup pun sudah mulai terlihat nampaknya di sana. Dan nampaknya kedewasaan seorang di sana Taoka dan juga seorang apa aja oke. Tidak pernah diragukan kawan-kawan di match-match ini ataupun mungkin dia di match-match di grup yang lain atau streaming yang lain. Nampaknya sih dia selalu bisa diterima. Tapi lihat air hook-nya tidak connect namanya di kawan-kawan. Apa boleh didapatkan juga 84 poin kill dimiliki oleh seorang 8. Di sana oh, rupanya masih ada di sana Brodian. Tapi kukira ternyata sendirian, ternyata tidak. Lihat saja sudah balik kembali lagi. Rupanya pergerakannya mendapat memori. Go away. Tidak cukup untuk menghalangi di sana Tuan Apat Memori. Karena kita tahu Tuan Apat Memori bisa menusuk, bisa menghalangi. Oh my god, bisa langsung menghancurkan. Roh go away tidak berguna ini ya. Bukan Guardian Bulwark. Bukan Guardian Bulwark. Go away itu mungkin bisa mendefend dari hero-hero yang akan mendekati, tapi dia tidak bisa mendefend dari damage-damage yang dia mendekati. Oh, aduh, gimana sih kata-katanya nggak ngerti guys, sorry guys ya. Sudah mulai kembali lagi, maklum masih belajar merangkai kata-kata. Tapi lihat sini, sudah mulai kembali lagi rupanya pergerakan dari seorang Lordsku dengan dia punya rupanya Gashian yang tidak dilakukan lagi. Tapi lihat kembali lagi. Oh, bagus sekali pergerakannya, tapi lihat Mountain Choker yang membuka posisi hampir saja. Untung di sana tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat.
Pergerakan Mountain Joker di sini sudah mulai kembali lagi. Kawan-kawan 22 pasang mata sudah mulai setup dengan si kawan-kawan. Apa yang terjadi? Monster kill diamankan oleh kawan-kawan yang merah. Dan kembali lagi, oh my god, bahkan seorang di sana di arah bottom lane, seorang dari Prancis mendapatkan kill. Tapi lihat pergerakan pun dibalikkan oleh orang sana. Rowey mendapatkan orang, tapi killing semua diamankan di arah bottom lane. Ini bingung sekali terjadi di sana. Trade kill yang sangat berseberangan dari atas ke bawah, atas ke bawah, sehingga aku sebagai auto server ataupun sebagai menangkap sebagai caster di sini agak sedikit bingung. Rupanya mengarahkannya sudah mulai terlihat di kawan-kawan. Oh my god, turtle pun diamankan oleh seorang sana. Bukan telat lagi, gak dapat lihat lambadanya dengan kita akan dimusik guys dengan musik lambadnya. Woi, sudah mulai kembali lagi. Tetap saja lumayan sekali nampaknya di jenjil. Dan lambadanya digunakan untuk menghancurkan diri. Tapi lihat kembali lagi, oh my god, selat burning light dipecahkan saja. Tapi tidak terasa apapun nampaknya dari seorang di sana, Dan. Walaupun apa yang tidak dia, tapi sekarang tuh banyak kawan-kawan pergerakan seorang. Oh, Iron Man-nya sudah connect. Tapi Monster Joker menggagalkan recall dari seorang seorang Brody. Harus dilakukan saja seorang Lizel. Lihat, Lizel sudah mulai berusaha untuk mengejar ke atas, tapi karena ada seorang Dairot yang tetap saja mencicil. Dampaknya objektif jamming dilakukan. Dicil yang bangga, wow, ada saja melancurkan seorang di sana. Tapi dia pun harus jadi threat kill, dampaknya bahkan turret pun hampir setetes lagi. Lihat, hampir saja dihancurkan, tapi lihat sini nampaknya harus diakui. Oh my god, lihat pergerakan seorang Chandra, dia yang menggunakan lambadanya. Kalau ini berhasil, ini cepat banget guys. Lihat lambadanya, aduh gak ada ampun, waduh lancar banget lambadanya guys. Ini bahaya banget, ini benar-benar ancaman untuk tim biru. Dapatnya sini kita lihat lambadanya lancar, waduh hancurnya cepat banget. Lihat apa saja Mountain Joker, begitu sakitnya damage dari lambada ketika kalian lancar di lambadanya. Kamu lihat di arah bottom lane, lakukan saya sini kembali lagi 7-14. Sangat berbahaya lakukan kawan-kawan, nampaknya di sini pergerakan pun lihat mulai dicicil. Apa yang jadi? Oh my god, rupanya One Punch Man dilemparkan saja. Apa yang jadi? Wow, di sana rupanya ada dominan dan juga combo 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 dari seorang Meteor Shower. Lakukan saja Meteor Shower di sana dulu, membagikan seorang di sana. Oh my god, apa namanya ini, Franco dan juga Melissa yang lengah tadi. Lihat, kita lihat di arah top lane-nya, lihat tadi seorang Dairot-nya. Oh my god, mencicil turret. Apa yang jadi kawan-kawan? Seperti guru balik balik, tapi lihat pergerakan pun tak melihat di arah bottom lane, belum boleh terlihat di sini. Sementara Mountain Joker rupanya pergerakan pun sudah mulai dilakukan saja. Cepat kali dari segi objective gaming. Dan kita lihat tim merah jauh sekali mendominasi, jauh sekali. Karena kenapa? Farmingan seorang Lee Sun Shin di sini tidak terhentikan. Lee Sun Shin tidak ada yang mengganggu farmingan tuh guys. Lakukan saja, yang lain sibuk-sibuk membersihkan lane, tapi lihat Lee Sun Shin-nya anteng-anteng ngetartel sendirian. Apa yang terjadi? Kita lihat dari segi item pun di sini, oh my god, cepat sekali pergerakannya. Belum boleh dilihat ini Lee Sun Shin-nya, lihat begitu kaya mendapatkan warrex dan juga lane-nya. Kalian cepat-cepat saja, kembali lagi diamankan. Jadi kembali lagi, rupanya tahu harus terjadi seorang Lee Sun Shin. Apa yang terjadi kawan-kawan? Ini berbahaya benar-benar kawan-kawan, dan ternyata benar-benar sangat mempesona. Oh my god, dapat kembali lagi. Oh my god, kau naik, lihat aja Meteor Shower keluarkan saja channel, tapi di drop, tapi terjadi drop aja. Sakit sekali damage dari seorang besar tuan dapat memori, tapi yang sedikit saja mengelir oleh pemilihan dan saya pergerakan dari seorang kami. Nampaknya pergerakan dilakukan saja, apa yang dikejar warga, tapi lakukan saja. Nampaknya di arah top lane, go away. Ih, lihat saja, tidak yang tahu. Bam, ketemuan tim dari sini dan jadian ketemuan, tapi yang terima kasih habis strike-nya. Sakit banget dari seorang Dairot. Oh my god, lakukan kembali di arah bottom lane. Nampaknya pergerakan di seorang di sana, bro, dai sudah mulai berjalan. Apa yang terjadi? Lakukan saja sini gelap. View, busy. Oh my god, busy. Oh no, dicicil lagi. Tuan apa memori? Sakit sekali. Jangan cari. Tuan apa memori? Kita lihat sini. Sudah bisa diambil, lihat saja kawan-kawan. Sudah jadi PO the Hepatitis. Jadi dia juga otw dengan aduh. Warrior boot. Apalagi di sana, apalagi sudah mulai terbuat saja. Sword, sword knife ya. Kalau nggak salah. Sudah mulai kembali lagi, tampaknya setup sudah mulai lakukan saja. Bro, dia sakit guys, satu hit, dua hit, kalau mau nyampe kena semua, langsung turn up memory, hilang kalian nyawanya. Sudah mulai lakukan saja di arah top lane. Seorang sabun mantan nampaknya sangat merasa bersalah sekali karena tadi dosa yang telah dibuat oleh seorang sabun pacar. Nampaknya sabun mantan, walaupun sudah menjadi sabun mantan, dia akan selalu membalas-balas-balas, dan juga dia akan selalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh seorang sabun pacar.
Kawan-kawan saya sini, kawan-kawan, setup kembali lagi. Lakukan saja tahukah dengan di sana. Dari segi objektif gaming memang agak sedikit agak jauh, tapi lihat konten Joker di pop-up langsung melihat saja rumahnya. Siapa di sini yang meninggal? Tapi lihat Meteor Shower, rupanya samun mantan. Sekarang apa yang terjadi? Dilemparkan, tidak terkena, tetapi dampaknya terjadi. Dikata-dikata dan dibalikan keadaannya. Apa yang terjadi? Rupanya air itu kita membuat semua menjadi lebih indah. Siapa kill? Diamankan oleh seorang sabun mantan. The next level, Gyro sabun mantan. Wow, di sana lihat bagus sekali pergerakan dia. Menunggu kawannya datang, tapi ternyata di sana juga coveran yang sangat baik dilakukan oleh seorang di sini. Apa saja sih? Oke, okay. Mulai datang. Lemparkan saja, sakit sekali pasuknya lakukan. Lihat saja, rupanya damage dari seorang Chandra sudah muat, luar lebih indah. Tapi lihat, nampaknya sudah buang-buang walaupun sedikit pun. Chandra langsung lawan. Ini baru namanya respect kepada kekuatan di lawan. Tidak mau membeli lebih banyak lagi, tapi dia ingin memenyudahi semua ini. Dapat yang sudah mulai begitu sangat berarti. Tapi lihat kawan-kawan, sebelumnya sudah mulai. Di sini kita lihat saja kecilan dan terasa di sana. Apa yang terjadi? Bukan KPR rumah ataupun kecilan mobil ataupun motor, tapi kita mencicil darah dari seorang lord. Datang saja kembali lagi, dilempar pula. Langsung saja motor shower di bawah. Aduh, nabrak tembok. Gak biasa, aku swipe aja. Tadi ada yang nabrak tembok guys, gak ada yang tahu sih. Sudah mulai diam nampaknya. Positioning sepertinya di sini tim biru sudah mulai saling menyalahkan. Tapi lihat apakah seorang di sana, Bang Anif atau Bang Kenapa Kids sebagai VIP kita, apakah dia akan menguatkan kawan-kawannya yang sedang mungkin lagi galau atau mungkin sedang saling menyalahkan? Lakukan saja. Iron Dome-nya connect. Lihat, dia mendapatkan lebih tapi lakukan saja backup. Bagus sekali. Untung saja ditutup oleh Meteor Shower sana. Lakukan saja kembali lagi. Setelah topi ternyata memang harus meninggal saja seorang di sana. Rao dan seorang Doring lainnya. Lihat menghancurkan. Apa yang terjadi? Harus meninggal saja seorang Taoka di sana. Tidak bisa tercover. Tapi lihat kembali lagi. Kukira ada Guardian Bulwark tapi ternyata tidak ada. Lakukan saja. Tidak bisa kembali lagi. Setup lakukan saja. Membaikin lakukan kembali lagi. Lihat saja di Penturut. Lakukan saja bagus sekali. Di clear-up-nya. Tapi kita mulai. Setup dibagi kembali lagi. Lakukan saja. Tapi lihat, rupanya masih ada minion mulai maju. Apa yang terjadi kawan-kawan? Apa yang sudah mulai masuk? Lihat damage-nya. Wow, Chandra langsung keturut. Chandra tidak buang-buang waktu. Chandra tidak mau menyepelekan kekuatan lawannya. Dia langsung OJP Gaming dan menyelesaikan semuanya. Oh my lord. Gila, 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 gila. Respect, respect. Thank you guys. Thank you guys, kalian keren guys. Kalian keren, kalian keren.